Kembali lagi di HOC Tutorial. Jadi hari ini kita akan pasang SSD itu di laptop ini, Toshiba tipe 40 ya. Kita akan coba ganti SSD nya teman-teman, langsung aja kita cabut semua bautnya. Main tua guys, sekarang udah nggak terlalu ada lagi nih di pasaran. Ya. Cabut keyboard nih. Kita lepas dulu keyboardnya. Cabut dulu baterainya. Kita buka. Udah dibuka guys. Tinggal kita pasang SSD dan ada di jadinya.
pasang SSD ada data hari ini, kita coba ntar speednya gimana. Kenceng, kita pasang HDD dulu. Biasa, lepas ininya dulu. Si Ben laptop lumayan awet ya. Tadi udah umurnya hampir 10 tahun ya, masih bagus. Mungkin 5 tahun lebih nih umurnya. Padahal seangkatan Toshiba ini udah pada rusak.
fokus dulu. Sudah terpasang, langsung aja kita cek dulu aman. Kita cek di mana ini, setup di oke. Nah, ini udah kebaca ya. SSD nya ada tak SU7650. Oke, kita boot dulu di sini kalau bisa. Kalau bisa ganti dulu. Ini saya dengan UEFI-nya belum nih. SM nya udah nih, oh UEFI ini nih, UEFI nya kita setting dulu. Nah ini baru bisa, coba yang terbaru bisa ya. Nah, ini gue lanjut install dulu, ntar kalau udah selesai kita akan tes speednya dan kita tes bootnya seberapa cepat.